kejadian ini adalah diawali daripada korban Pak Maulana ini mengunggah suatu video terkait dengan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa uang yang ada di rekening bank atau melalui ATM-nya ini telah hilang atau diambil oleh orang yang tidak kenal. Dengan modus pertama, korban ini adalah ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai atau petugas dari bank tersebut, meminta keterangan terkait dengan identitas jati diri korban untuk menjelaskan atau menjawab iya atau tidak pertanyaan daripada tersangka ini. Kemudian setelah memberikan jawaban iya, terakhir ada permintaan kepada korban dari pelaku ini, yaitu berupa OTP. Ya, itu yang akan membuat pelaku bisa melakukan transaksi terhadap ATM yang dimiliki oleh korban. Namun demikian, transaksi ini tidak bisa mengambil uang langsung, namun digunakan untuk keperluan-keperluan atau belanja online. Sehingga korban ini begitu mengecek saldo daripada isi ATM ini, ternyata sudah berkurang, diambil oleh pelaku. Diskusi aja. Gitu orang tahu bahwa coba gimana lu ya. Ya, kasih mic Pak, kasih mic Pak. Udah. Cukup ya. Enggak. Enggak apa-apa Bang, dicontohin aja. Mana ruangannya? Iya, maksudnya gratis. Iya, sayang cinta. Ini biar kamera kan. Boleh.